Nama gue Tio, dari Mokki. Asalnya dari Bandung. Oke. Dari sekian banyak genre musik di muka bumi ini, mengapa Mokki atau Tio sendiri milih buat memainkan musik elektronik? Mungkin lebih ke selera sih. Kalau gue pribadi, seneng sih dulu pop juga, terus banyak influence, akhirnya larinya ke elektronik. Tapi mungkin kalau orang lihat kayak ini DJ atau produser gitu. Nah, kalau gue pribadi ke produsernya sih. Influence dari kenapa lu bikin Mokki itu apa sih sebenarnya yang bikin lu pingin gue bikin Mokki gitu? Gara-gara lihat siapakah atau terpatok oleh siapakah salah satu musisi? Waktu gue lupa tanggalnya, tapi gue pernah nonton Bubble Smokers itu live gitu. Terus gue kayak, wow gitu, ini orang gila, ya skillnya gila gitu, bukan gila. Yeah. Yeah. Jadi ya gue cobain sih, dari situ mulai. Berarti terus main dari Bubble Smokers gitu. Okay. Yeah, kalau boleh tahu nih, mulai berkarir atau mulai benar-benar megang si digital elektronik, si musik elektronik ini ya sendiri, dari kapan sih? Gua dulu gak langsung digital sih. Dari SMA kelas 2 itu gua main klasik, piano. Terus dari situ ya mulai banyak interestnya di situ sampai sekarang. Ya, harapannya buat band-band atau musisi-musisi yang memainkan musik elektronik maupun tidak, kedepannya lu berharap bakal kayak gimana sih si musik elektronik ini tuh itu, atau yang gak elektronik juga gak apa-apa. Sebenarnya sih sekarang juga udah ada media untuk apa namanya itu, untuk nge-stream lagu-lagu kita yang sudah dibikin, kan udah banyak tuh. Paling lebih ke ini aja sih sebenarnya, cuman quality dari setiap lagunya itu sih sebenarnya. Biasanya tuh kadang kalau dari pengalaman gue sendiri tuh untuk produser elektronik itu kurang sih sebenarnya tuh. Jadi ya itu gue, harapan gue sih lebih ditingkatkan saja tuh untuk kualitasnya. Oke, mungkin lebih berani juga ya. Lebih berani juga. Tapi menurut gue sih di Indonesia tuh udah banyak musisi-musisi elektronik yang memang namanya udah besar sekarang sih. Oke, terima kasih Mokki telah berkontribusi di Musik Festival 2017. Woo, yeah. Salaman tuh. Mantap, masuk keren tangannya.